lu kalau nggak punya keturunan, hmm. iya eh, iya pasti, Gimana pasti. nih kebun jagung nih eh. gitu? Mana sih eh, kita aja yeah, gak istri kamu? <gulang> 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 istri cakep suami ganteng. Kalian <gulang> <luang gulang> tuh main gambar <gulang> <gulang> di kamar. Sebetulnya mereka nggak punya anak tuh karena apa bang? Kurang tahu juga. <gulang> Terus yang kedua itu kayak ada rambut di sini. Oh iya. <gulang> kayak ada sama tuh sama kayak kayak ditenggelamin gitu. Tapi kayak ada ada rambutnya di sini, gitu. Rambut Mabok kali ya bang bang-bang? lagi sadar. sadar. <tuk> bikin <tuk> <tuk> Bang, olahraganya gimana bang? biasa-biasa nah, aja. Push up. Ya gitulah. Sehari olahraga terus, Setiap hari tuh gimana bang? Enggak, enggak. Tergantung, sebenarnya kalau nge-gym tuh gak terlalu suka. Terus biasanya? Biasanya olahraganya, olahraga permainan, main bola gitu. Oh. Uh, motor, enduro, motor cross, motor trail, motor trail. Itu tuh uh. ngaruh ke badan gak bang? Apanya? Motor. Otot-otot ya? Kalau otot. motor lumayan, lumayan. Uh, karena kan kadang bukan kita naik motor ya, kita yang ngegendong motor kan kadang, kadang. Oh iya ya. Sini lah minimal ini, bahu terus core gitu, kalau main motor, trail. Olahraga sadik. Mau olahraga anak nih. Ini sorry bang. Kau lihat aku berdua nih. Tapi Sari. bang Darius badannya lebih kering daripada bang Pras. Aku kan baru... Sering dijemur soalnya. aku <laughs> kan baru tiga setengah bulan sadik. Kalau bang Darius mulai program, ya? hmm? Mulai program. Mulai program. Tapi Targetnya apa? Targetnya main film lah. Asik. Emang <laughs> lu doang yang bisa main film. Gue demen nih. Gue juga bisa jadi lighting. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> itu salah satu departemen yang paling olahraga tuh. Iya ya, iya. lighting ya. Lighting. <laughs> paling mengumpat-ngumpat juga sih. Paling sering dimarahin sama saudara juga. Ngapain yeah. lu taruh situ goblok? <laughs> <laughs> sama yang paling pegel boomer. Oh iya bumer yeah, kan? tuh. Iya. Yeah. Goyang-goyang bunyi-bunyi kedengeran sama sutradara yeah. omelin lagi. Iya. Yeah. <laughs> Terus suka bocor kan? Iya yeah, suka yeah. turun dia karena ngeliatin <laughs> orang main dia juga turun tadi. <laughs> sering <laughs> kan Aduh, gitu anjir. Susah <laughs> tau. Tapi gua lebih sering di rumah aja. Iya. workout, War push up, sit Body weight ya? Yeah. Iya. Tapi lu apa, breakdance gitu? Iya, yeah, yeah. breakdance. Emang dari dulu? Dari dulu. Ui. Nah, itu lebih cepet, yeah, lebih yeah. cepet banget. Cuman pegelnya juga bisa tiga hari, iya. Yeah. Sama kayak kalau kita main di gym, ya main sirkuit lah, kombinasi beberapa gerakan dalam yeah, yeah, satu yeah, rangkaian yeah. gitu kan. Cuman gue males ke gym, yeah. jangan banyak cewek-cewek, <laughs> jadi gak nge gym. Gue tadi. ngeliatin mereka ngerekam. <laughs> uhuh. <laughs> Tapi kalau makan, jaga banget, Bang. Dari... Nah, yaitu kalau makan, uh, sebenarnya dibilang jaga banget juga, enggak biasa aja tapi ngebatasin dari dulu hmm. memang ngebatasin manis-manis terutama ya manis-manis goreng-goreng tuh masih putih masih makan masih masih nasi makan padang gitu padang sekali-sekali makan bebas kok bebas oh bebas makan, -makan enak ya cuma kalau kemarin lagi bulan ada series harus harus lebih mungkin body fatnya turun ya jadi hmm. memang itu ya akhirnya ngatur pola makan yang memang makan bersih lah gitu. Tapi tetap karbo, nasi tetap ada. Tapi karena udah kebiasaan makannya bersih, jadinya aman-aman aja gitu ya. Aman-aman aja. Gak yang tertekan. Kalau Bang Pres dia tiba-tiba payah -tiba kumbuah gitu-gitu. Tapi kan aku sekali sehari sekarang. <guluh> Apanya? payah kumbuahnya? Kumbuahnya. Kali ini <guluh> <guluh> enak makan nih. <guluh> Dari atas banget. <bro. guluh> Porsi sedang Luar. ya? Porsi sedang lah. Sedang kelaparan. <guluh> Oh, lucu banget, nih ya, bapak-bapak anak dua. Bang, benar pertama kali ketemu. Iyalah, pertama kali hmm. Itu coba temenan di Instagram. Sedih, oh iya, iya, terus aku lihat anaknya Bang Darius juga jadi-jadi badannya sedih. Itu Bang Paksa, olahraga, atau mereka yang ngikut mereka yang kalau Leo sama Diego dari kecil tuh sebenarnya mereka aktif ya. Sabrina juga yang paling kecil, cewek kan? ada. E -e -e. mereka aktif olahraga karena kita pengen aku sama Dona tuh pengen balance lah, jadi ya formal pendidikan formalnya ya jalan gitu ya terus seninya juga ada kayak les gambar les drum uh, Sabrina drum. sampai dua tahun lalu masih les piano Oke. Okay. Uh, Leo sempat les gitar walaupun cuma satu term terus dia bilang nggak ya mau bukan dunia. karena itu jam uh, dia dia masih umur enam oh. itu tapi setelah dia lulus SD dia belajar sendiri malah gitar wih ngulik dia uh. jago banget bapaknya nggak ada apa-apanya kalau <laughs> bisa main gitu. gitar ya genjereng genjereng hmm. doa. Hmm. Gak. Anak, Tapi olahraga mereka mereka iya, kan. aktif lah aktif dari, aktif kecil, kan. dari kecil dari kecil. Ya. Sekolah di ini katanya ya PSG Academy Development. Academy Development. DSG, Development. Ya. PSG, Sekarang masih bang. DSG, PSG, PSG, PSG PSG. Prancis di Prancis. Tapi bukan yang di Paris ya. Di mana tuh? Di Evian nama kotanya. Evian. Air minum Evian. Oh, Evian, oh ya, oh, Itu dari sana tuh. Itu dari Prancis. Dari Prancis. Kota oh. dekat dekat area Geneva kalau di Swiss tuh Geneva area itu. Oh. Mm Heeh. -hmm. Sekarang masih kah atau eh uh, musim lalu itu tahun ajaran kemarin ya. Itu terakhir buat Leo. Diego hmm. tadinya mau lanjut tapi akhirnya dia juga bilang aku nggak lanjut deh gitu. Jadi ini musim baru yang cukup menantang buat kita sebenarnya. Oh transisi transisi Trans umurnya berapa bang Leo tujuh belas Diego tujuh belas beda udah dua tahun ya hmm. duh nggak sabar aku anak aku umur segitu gimana ya udah oh, sekolah, bola juga bang nah. sekolah bola juga ya gua di, sekolah bola di mana bang futsal futsal uh, futsal sekarang umur berapa uh, 7 tujuh tahun sama lima hmm. tahun uh, jagoan Terus, Maya, hmm. laki -laki dua Maya, dia laki-laki dua-duanya <laughs> sudah mulai bisa menjawab <SILENCAN> kamu kenapa itu ya, emang kenapa oh iya iya <SILENCAN> <SILENCAN> emang kenapa ya <SILENCAN> 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 tapi itu sekolah bola emang bang Darius yang ngarahin atau emang dia yang pengen jadi waktu kelas berapa ya start ngobrol sama Leo tuh kelas 4 SD lah kelas 4 SD kelas 4 SD itu kita mulai ya ngobrol ringan lah sambil makan malam gitu kan hmm. uh, kamu cita-citanya apa boy gitu kita manggilnya Leo Boy, jadi kadang suka manggilnya Boy doang. Oh. Uh, main bola, gitu. Oke, okay, kalau nggak main bola apa? Hmm, arkeolog, dia bilang. gitu Arkeolog, <laughs> <laughs> dia suka banget sejarah. Jauh banget ya? Yang begini gini, -gini jadi itu belum. Kan kan? Iya, kalau ke museum tuh dia, wah, lama banget di dalam. Oh. Kita capek nungguinnya. anjir arkeolog. Kan <laughs> Terus jadi apa lagi? Youtuber, <laughs> aduh. <laughs> <laughs> iya sempet tuh dia nanti belajar Senat sama Om itu ya, tenang aja. Terus uh, ya itu terus tuh berjalan kelas 5 kita tanya hmm. uh, terakhir waktu kelas 6. masih sama tuh adiknya juga ngikut bola gitu. Kalau adiknya bola, kalau nggak bola enggak aku maunya bola. Kalau nggak bola buka warung, <laughs> buka warung, padang jual ya roti panggang, <laughs> <laughs> untung nggak pisang. <laughs> oh. Jadi akhirnya ya, gue Dona, ya kita orang tua yang pengen support anak-anak, apapun -anak, uh, uh. bidang yang mereka pilih. Uh. Ya, pendidikan formal tetap harus, tapi kalau mereka punya minat di luar yang formal ini, ya kita kasih arahan lah gitu kebetulan dipilihnya bola gue cuma bilang sama mereka oke syarat dari papa cuma satu kalau mau jadi pemain bola apa syaratnya harus belajar di Eropa uh. dan paling telat dari umur 14 <tuk> kenapa <tuk> abang abang tidak percaya dengan harus, harus dijawab di sini atau anak gua di Pucal Depok ini nih hampir umpah udah ngomong pensil syarat bapak cuma satu belajarnya harus di Pucal Depok kalau kalah kamu pukul orang kenapa harus di Eropa bang karena kalau kita mau anak kita punya pemahaman taktikal yang benar, hmm. yang berkualitas ya, karena harusnya kan Indonesia ya levelnya Asia lah. Hmm. Ini kan kita sedang menuju kan dan dengan ada naturalisasi kan prosesnya dipercepat nih. Betul. Uh, tapi kalau kita mencoba bicara youth development di Indonesia ya berapa dekade ya iya kita iya. di situ-situ aja kan. Iya 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 setuju. setuju. Gue melihat bahwa um, mereka bukan anak-anak yang seperti anak-anak Indonesia pada umumnya. Yeah. Natural born talented player. Kalau di sini kan jago-jago yeah. kan skillnya, yeah, kita nggak kalah gitu. Yeah. Tapi pemahaman secara taktikal, lalu pemahaman sebagai atlet profesional mm. yang punya gaya hidup yang bermerkai atlet gitu. Itu kan yang kita masih kurang banget gitu. Sangat, nah, sangat. Jadi akhirnya dengan kesadaran itu ya gue kasih syarat kalau mau ya kalian belajarnya di Eropa, nggak di sini. Gitu. Karena kalau di sini gue yakin <tuk> nomor 17 Leo mungkin gak lanjut main bola. Karena kan SSB terus jenjangnya kan SSB terus Epa kan? Karena iya betul. Dia belajar di sini belum tentu dia bisa nembus ke Epa. Hmm. Gitu. Jadi kalau anak yang mungkin kalau Leo misalnya dia punya skill kayak Yakub Sayuri misalnya uh -huh. gitu kan, ya dia ada kans buat ke Epa. Tapi kalau enggak, berat Sisa juga. Berat berat berat. Jadi ini kondisi anak ya beda-beda. Iya. -beda kan? ya, ya, ya. Sama kondisi Ordal sedih. Ordal. Di ya. masih banyak Ordal sedih. Mungkin ya masih ya, masih ada lah. Takutnya gak jadi pemain bola, malah jadi caleg ya. jadi wapres. Langsung ke wapres-wapres aja ini. Aku mau naik pesawat dulu. Nebeng dong. Tapi langsung pada mau ya, bisa disuruh ke Eropa. Mikir juga mereka. Oh mikir juga. Mikir. Dan tadinya Leo tuh mau kita kirim lulus SD beneran. Kita uh. langsung kita udah siapin tuh. Sempat cari SSB di Belanda. Hmm. bulan kan Dona masih ada kakaknya lah di, di Belanda, Belanda. Tinggal di Belanda. Um, kita mau titipin. Udah dapet SSB-nya, udah diterima. Udah dapet sekolah uh, formalnya, formalnya juga. Udah diterima. Pas ngurus visa, ternyata buat Uh, yang minor yang under age gitu ya uh, itu harus di adopt secara legal Wih. syaratnya gitu atau sama sama, bareng sama di atau barang sama orang tua orang tuanya harus tinggal gitu kamu syuting syuting gimana dong nah makanya ya kan kerja <tutur> apa di sana cuci piring kali <tutur> 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 paling gampang ya akhirnya ya itu itu ada barrier lah satu kan iya 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 ya. Uh, pas kita lagi mikir-mikir segala macam, pandemi itu 2020. ribu dua puluh. Oh, hmm. pas. jadi ya, udah deh, kita pospon dulu. Akhirnya kita daftarin SMP di sini, dia belajar online setahun. Nah, selama satu tahun itu kita cari-cari. Hmm. tanya sana-sini, uh, cek ke agent. Ada beberapa yang memang udah lama lah. Uh, itu kebanyakan di Spanyol. Mm -hmm. Hmm. Yeah, Cuma iya, ketika Spanyol. kita ngobrol sama mereka, oke, okay, kira-kira nih, anak gue kalau di tempat lu belajar gitu ya. Uh, levelnya bisa sampai mana di pushnya? Mereka itu literally bilang ya paling mentok anak lo bisa jadi salah satu yang terbaik di negara lo deh. waduh yeah. levelnya Indonesia lagi nih gitu, oh, kan. gitu. Bukan bukan negara lo nih jago Iya, bukan di Bukan sendiri. Merendahkan iya, ya. ya, tapi iya, iya, kan iya. kita pengen kita naik ke level minimal Asia lah. Iya, iya, iya. Kalau iya. dibilang anak lo bisa main di liga Jepang mungkin udah gua berangkatin Iya, iya betul, oh, betul, betul. betul, betul. Dia balikin ke negaranya gitu, waduh. nggak bisa gitu di Eropa di tier 2 Impossible, it's too late katanya. Aduh, okay, ya minimal gitu. paling jago di Liga 2 lah. <laughs> Bapaknya nunduk lah, wah nonjok wakasin. <laughs> 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 kan emang begitu faktanya kan, Liga 3 apalagi, disleding. <laughs> Dan di situ juga terpisah antara yang kita temuin pada waktu itu ya. Jadi latihan bola sendiri, sekolah kita ngurus sendiri, tinggal di apartemen sendiri. Gitu. Okay. Jadi nggak satu fasilitas yeah, lah yeah, gitu yeah. dan mereka nggak tanggung jawab sama apa yang terjadi di luar tempat hmm. latihan gitu kan wah risiko juga ya anak 14 tahun gitu iya yeah, kan. betul sampai akhirnya dapat tawaran Psi academy gitu oh. kan banyak sebenernya barca juga bikin barca academy. iya cuma kalau barca kan antriannya panjang iya banyak banget masuknya hmm. juga nggak bisa sembarangan gitu kan betul. pasti ada kualifikasinya lah gitu mm -mm, mm -mm, setuju nah di Psi academy ini mereka baru waktu itu namanya belum pssi academy masih isef International Center of European Football. Oh. Tapi dia udah punya branch di Senegal sama di Miami itu PSG Academy. Cuma iya. karena di Eropa dan di Prancis <hih> mereka belum bisa pakai namanya lah gitu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi pakai nama yang lain dan masih open untuk murid baru gitu karena baru tahun ketiga kalau misalnya salah mereka berdiri oh. gitu. Jadi Akhirnya masuk baru, situ. Akhirnya masuk situ. Ya, gue bilang sama dia, ini tiket sekali jalan ya. Nggak ada, nggak ada tiket pulang. Ini <gulang> waduh, terus gimana? Pokoknya lo survive, nggak survive. Gimana caranya lo selesai sampai 10 bulan itu beres? Oke, bapak pergi syuting dulu. sumal semangat! Iya kan? Maksudnya yeah. akhirnya dia ke sana, tapi dia uh, nyaman gak, bang, di situ? Um, atau dia rindu dengan rumah situasi rindu Indonesia, pasti iya. uh, cuma Leo tuh memang anaknya kan nggak banyak komplain ya anak dari kecil dari dari bayi nggak pernah ngerepotin sebenarnya itu anak uh, dan dia umur berapa waktu itu delapan udah udah sempet ikut kayak apa uh, summer camp gitu ya oh, dua minggu di luar sendiri iya. gitu kan jadi 8 tahun dia udah 8 udah 8 tahun bang iya 8 tahun nah lu ngelepasnya temen itu stres gak? Gua aja pergi iya. sekolah nih udah balik belum sih, <laughs> anak gue di <nih> <laughs> Ya kan kita percaya ada di tangan yang baik lah, yeah, gitu yeah. Kan. dan ada teman-temannya juga gitu. Uh, tapi pas yang ke Piasa Academy ini ya memang kesadarannya adalah ini nggak cuma dua minggu loh, Iya. Yeah. ini berbulan-bulan dan waktu itu bulan Agustus akhir kita rencana baru ketemu lagi tuh Desember pas libur Natal tahun baru. Iya. Yeah, hmm. yeah. Jadi ya udah tiga bulan nih nggak ketemu dan gue bilang apapun yang lo harus hadapin ya hadapin belajar gitu kan yeah. ya dia nggak pernah komplain nggak pernah minta pulang nggak pernah nangis depan kita walaupun kerivilnya ya setelah kan yeah, begitu yeah. kita libur datang ke sana kita jemput dia gimana boy I'm good I'm fine gitu <laughs> begitu ngobrol lebih dalam ya barulah ya dia nangis. cerita dia ada momen dia down banget oh, iya? Iya, hmm. iya, gitu, iya berat lah berat lah nggak semudah yang apa namanya terlihat gitu tapi ya. dia nggak cerita bang nggak cerita sama sekali jadi kalau kita telepon video call gitu mana boy oke okay. gimana oke okay, baik ya uh, latihannya berat aku berusaha untuk masih berusaha untuk adaptasi segala macam tapi nggak pernah nangis nggak pernah uh, komplain gitu kan minta pulang gitu nggak jadi ya komit lah komit Oke, eh, masukin anak jadi. <tid> <tid> <manyi> <pedulanya> Gontor. Ada bolanya juga gitu. Menang bola bismillah. <tid> Tapi Bang Darius tuh kayaknya dengan luar negeri itu udah biasa banget Bang Pras. Karena lahirnya kan juga di luar. Abang keturunan ya Bang? Abang naturalisasi? Dia suara dia suara dia suara. Iya iya. Dia suara. Swiss Bang Pras akhirnya Bang Praise. Ya. Bapak orang Swiss Bang. Bapak orang Jawa. Bang. Ibu? Ibu Swiss. Oh, ibu Swiss. Oh. Swiss ya. <cuk 172> Enak kalau mix gini sedikit memperbaiki, <laughs> memperbaiki keturunan. Berarti Bang Deres pernah tinggal di Swiss? Pas kecil bayi, sampai ya lahir di sana sampai umur satu setengah dua tahun lah. Terus oh. pindah ke sini. Jadi gitu berarti Indonesia. ya. Ya nggak inget lah. Nggak inget lah ya. Terakhir kapan ke Swiss? Bang? Oh? Terakhir ke Swiss kemarin Desember kayaknya. Desember. Desember. Uh -huh. Kalau um, syuting film ini kapan? Ingat gak? Ini, ini. Uh... <laughs> <laughs> talent bulan... ke berapa yang suka lupa? Kayak orang Sudiro juga. Anjing film ini gue lupa. <laughs> kapan ini, ini Bulan Maret April. Maret April. Iya, 2024. Udah lama ya? 2024. Iya iya. Pas bulan puasa. Oh pas puasa penting ini. Jadi kita mulai itu Hamin tiga puasa kayaknya. It, sumala sumala. Dolan sing ado yuk ning ora usah muleh. Uh, Ate Bang Pras. Main main yang asik yuk benar <laughs> Main yang jauh, 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 jauh yuk. Jauh yuk. Yeah, yeah. Yang penting gak usah pulang. Iya. Yeah. Yeah. Dan Jawa kakekku Sedik dan salah-salah <laughs> lagi Sedik walaupun aku tinggal di Padang. <laughs> ini horor Bang. Horor, thriller. Thriller. Yeah ada gua sempet sempat lihat ada juga, ya. ekspresi lu begitu gitu tuh. <laughs> iya, <laughs> emang aktor ya Baliho nya juga di mana-mana kan? Ini di depan, In. depan, situ. Iya, eh, kan? Sona Sadik. Iya. <laughs> Sona. oh, besok nih tamu mau datang ke rumah gue. <laughs> 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 gua. Iya. Jangan bawa hantunya juga nih. <laughs> <laughs> Tapi gak ada hantunya, Bang. Uh, uh, hantu ya iblis ya, iblis jatuhnya. Storynya nya gimana sih? Nih. Sumala itu kan berawal dari thread ya di X kan. ya yeah katanya sih based on true story ada tempat aslinya tuh tempat hmm. Sumalanya dan sampai hari ini katanya masih ada makanya di sana warganya tuh masih kayak ngasih sesajen gitu-gitu oh. terus anak-anak kecil di sana nggak boleh keluar malam eh. dan kalau ada yang hilang anak kecil hilang berarti ke berarti sumala gitu oh di Semarang ya di ya Semarang kabupaten Semarang oh sumala ini nama iblisnya nama anak Oh, nama, iblis, iya. nama anak anaknya, nama anak iblis. Ini bisa belum keluar, baru anak iblis <laughs> nih. Berarti ada lanjutan nanti. <laughs> kayaknya gitu ya. Yeah, yeah. Kamu berapa juta penonton <laughs> bikin universe ya? <laughs> <laughs> ini, ini bioskop. berarti? Bioskop, bioskop. Sayang ya. kapan bang? 26 September. 26 September. Sekarang? 19. Iya minggu, minggu depan lah. Minggu depan yeah. ya sedikit ya. Yeah, yeah, yeah. Seminggu setelah ini tayang kayaknya. Yeah, tayang yeah. ini. ya. Jangan lupa teman-teman, tanggal 26 September 2024 sumalah di bioskop sayang kalian dan saya pilih bioskop Margo. <laughs> paling deket, <tik> paling deket. deket. Sedih. Di sini Bang Darius sebagai uh, Sujiman nama Sujiman, Sujiman. Oh, dia itu saudagar lah, orang terpandang di daerahnya, hmm. punya kebun jagung, warisan keluarga, terus uh, punya istri namanya Sulastri. Hmm. yang dimainin sama Luna. Luna Maya. Luna Maya. Uh, mereka udah nikah mungkin 10 tahunan, nggak punya anak. Oke. Okay. Gitu. Oh, masalah tuh. Lalu, iya, sebenarnya masalah nggak masalah, Sujiman nggak terlalu ambil pusing, tapi ketika ada tekanan dari keluarga untuk

jadi tonton tanggal 26 ini kan siapa tahu ada komitmen sendiri gitu kita gak punya anak setelah 10 tahun tapi dicurigai ya iya kan maksudnya gak punya anak kenapa ya apa mainnya kurang jauh kayaknya iya ini kurang jauh jadi ya tapi gara-gara itu Sujiman menekan istrinya lah. Pokoknya gimana pun caranya ya ini kan setting Tahun 40-an kan. tahun oh, 40-an. Jadi 40 budayanya banget. masih patriarki ya. banget kan. E. Jadi apa-apa yang salah cewek gitu. E. Akhirnya Sulastri karena tertekan, dia denger nih ada, wah ada orang pinter nih. Bisa ngasih anak gitu, datanglah dia ke sana. Ternyata begitu ditangani gitu ya. E. Dibilang, ya gue bisa kasih lo anak. E. Tapi ada perjanjian nih, lo akan terikat sama perjanjian gitu. Perjanjian e. sama siapa? Sama iblis. Hmm. Oh, seru dikasih dua anak dikasih kasih dua anak. anak kembar katanya kembar kembar anaknya salah kebatas. satunya salah satunya Sumala. ya kasih nama Kumala Iyi. sama Sumala Ah, kan? Iya. Yeah. Uh, udah cerita ah, sampai habis, Bang. Yeah. <laughs> nah, spoiler nah, dong. Enggak, enggak spoiler <laughs> udah. Di X kan, kan udah ada. Iya. Oh iya, iya. iya. Itu udah tinggal sangat tinggal gamblang ya. filmnya nah, dan hmm. situasinya yeah. di sana. Iya, yeah. <tuh>. karena itu kan settingannya lama, Bang Pres. Betul. Kalau sekarang betul. kisahnya mungkin jadinya bayi tabung kali ya, Bang Pres. Mungkin bayi tabung. Kayaknya sih uh -huh. gitu ya, bayi Anda tabung. Ada perjanjian sama suster. <laughs> Atau dokter. <laughs> Atau dokter. Dokter mau coba. Situ dulu, dokter Lo tabung kan gitu, dikeluarin dulu tahu, Ebel ngasih tahu tuh. Ebel curinya. gak dapat carinya yang binatang. harus bisa dia. berarti gitu. gimana nih perjanjiannya? Perjanjiannya, perjanjiannya jadi harus apa namanya? Uh, dua anak ini harus dirawat. Okay. Yang kembar itu harus dirawat, nanti setelah umur 10 tahun yang anak iblis akan diambil. Hmm. jadi kayak dititipin oh. gitu. Tapi harus dirawat baik-baik, nggak -baik, boleh dijahatin, nggak boleh dikasarin, pokoknya harus bener-bener dirawat lah. Cilakanya Sumala nggak eh si Sulastri hmm? uh, gak Tidak terima sama Sujiman. Oh, gak, gak bilang. Bilang sama Jadi Sujiman nggak tahu. Oh, Sujiman gak tahu. Sujiman gak tahu. Dia seneng-seneng aja kan. Wah hamil, wah kembar. Kembar gitu. lagi langsung Kembal. dua dapat. Begitu lahir yang satu kayak di trailernya kan. Iya. Yeah. Bentuknya nggak jelas kan kayak yeah. daging gitu. Langsung dibunuh sama Sujiman. Oh, Padahal itu anak iblisnya si Sumala itu. Oh, langsung dibunuh sama Sujiman. Yeah. Oh, gokil tadi. Dan ya udah tinggal nunggu waktu aja. Uh, keluarga itu kena kena tulahnya lah. Oh. Teror, teror. Ini thriller sekali teman-teman ya. Yeah. Sayang sekali siapa Su Sujiman? Ya? Sujiman. Sujiman membunuh si Sumala ya? Sumala. Si Sumala ditusuk daging <laughs> daging gumpal kayaknya itu. Iya, iya. Iya, ngeri <laughs> banget Sujiman ya padahal kalau nggak dibunuh bisa sekolah bola tuh kamu sekolah bola nggak kan? di PSG ada tuh <tuk> seru banget oke teman-teman jangan lupa saksikan di semua bioskop Indonesia tanggal 26 September ini mm -hmm. langsung aja sumala tadi beberapa sudah diceritakan pemainnya bang siapa aja pemainnya ada gue Luna eh uh, larus yang memerankan Kumala dan Sumala, yeah. dia main dua, menarik banget uh, dan kasihan sih kadang yang lihat dia harus switch dalam waktu yang singkat gitu. Oh. Kalau dia dari Kumala jadi Sumala, yeah. kan dia pakai prostetik dulu gitu-gitu ya. Yeah, iya, yeah. Ada waktu dia jeda untuk dia dipakein sekitar dua jam doang yeah, jam setengah lah. Tapi begitu switch ke Kumala lagi, itu kan ngejar waktu tuh. Copot, bersihin, udah langsung harus Kumala lagi. Kasihan, yeah. sih. tapi dia top. Siapa namanya, Bang?

Uh, horor. udah sering berarti ya? nggak terlalu sih satu dua tiga empat mungkin lima lima lima. lima. gua film kan nggak banyak paling setahun cuma satu dua. oh nggak banyak. Hmm. lebih aku, banyaknya apa bang Daris? lebih banyaknya? Uh, uh, tanya aku sedikit. main. Sama <laughs> oh, lama berkarir? Bang Pres <laughs> dari tahun berapa berkarir? udah 13 tahun. Wih. 13 tahun, filmnya banyak dong berarti bang. <laughs> <laughs> Aku malas kok ngambil ngambil Lima oh. tapi box office semua. Alhamdulillah satu. Dua scene juga itu. si, oh, berarti yang, yang scene banyak, banyak ya? Hmm, scene nya hmm. lumayan bang. Lumayan, makanya hmm. gak laku. <laughs> ya itulah, yang terakhir tuh nonton 30 ribu. <laughs> Kalau gak salah tayang Kamis, uh, jam berapa pagi, eh, jam 11, jam 5 udah take down dia. <laughs> Belum goblok nih. <laughs> Apa? Hah? <laughs> lupa aku kok <laughs> mancing mancing aku kan mancing <laughs> kok semua filmku bagus terima kasih semua produser produser yang sudah ya. masih main aku abang pertama kali main film masih ingat tahun berapa uh, 2005 2005 2005 film apa The Bee Gees oh, oh. bareng Patora berarti iya yeah. oh, yes. The Bee Gees vokalisnya yang yeah, yeah, tora, yeah. Iya. oh iya beri itu pertama kali pak pertama kali langsung dapat peran ini ya Awalnya ditawarinnya jadi basisnya yang dimainin Gary Iskak. Cuma karena baru banget kan, baru jadi nggak berani lah, nggak berani. Terus ya menolak dengan halus. Akhirnya Mas Rako nawarin jadi Boni. Tapi cuma tujusin, nggak apa-apa. Boni, gue suka, gue bisa gitu. Tujusin bang Bras, baru pertama kali main film langsung tujusin. Gitu bang Pras. Aku juga pertama kali Liam dan Leila enam <ri> sin <waving> beda satu aja ya, ya, ya. sama tuh lumayan lumayan sepuluh hari lagi tuh syutingnya syutingnya gak boleh pulang soal tiket balik ada tiket balik ada terbayar sendiri mas Udah, gue di sini dah apa lama mulai pegang lecting <risaya> berarti langsung ke aktor kah atau model-model dulu awal awal itu iklan sebenarnya Oh, Istri plan gitu ya buat produk kan. terus mm -hmm. um, Dari sana main sinetron, 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 baru modeling, baru main film, baru presenter. Oh. Presenter bola terakhir lah Presenter bola terakhir. Mm -hmm. oh, oh iya presenter bola juga. Berarti yeah. emang paham banget sama bola dunia sekarang ya? Ya udah nggak kayak dulu lah. Udah nggak sengikutin. Coba kan, kita kan tersiap, update. Kan. Siapa tahu benar dan hmm. akan dipotong TikTok sama okay. orang. Berarti dia klinik nih. kira-kira hmm. juara Liga Champions tahun ini siapa bang? <laughs> Potong nih TikTok siapa ah, juaranya ya. Ini dengan format baru. Iya format hmm. baru. Klasemen kan sekarang? Iya 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 iya. Ya. Uh, wah berat ini masih awal banget soalnya. Masih awal masih satu pertandingan. Ap apapun ya. ya dan ada yang beberapa belum main. Ntar malam baru main kan? Ya, betul. Iya betul. Tapi rocok roco yang belum <laughs> main nih. Iya, <silence> yeah, jago-jago udah main Inter sama City tadi malam. Seri, imbang, gokil. Yeah. Inter. Um, Gue ngeliat sih kalau satu tim yang paling potensi jadi juara mungkin masih agak berat ya. Iya. Yeah. Tapi kalau bisa kita uh, pilih beberapa tim yang punya potensi. Empat. Deh. Empat ya. Empat itu City, City, Madrid, Madrid, Madrid. Um, hmm, Dua lagi. Siapa kira-kira? Barca Yes Dalam ya. pikiran gue juga itu Barca sama Wah tim ketiganya berat lagi Liverpool. Munchen Liverpool kayaknya masih Jauh, struggle ya yeah, Masih struggle yeah, yeah. dia Ka Kemarin ngelihat lawan Forest kan Iya yeah, jelek banget Underperform banget Walaupun kemarin menang ya Lawan yeah, betul. Milan dia oke okay ya tiga satu kan Iya yeah. um, Iya Munchen ada Harry Kane sih Iya yeah, Munchen Kemarin juga sembilan ya, sembilan gol itu. Ya Liverpool deh. Liverpool, Liverpool kan? Iya iya iya. Iya ya kadang dia nggak jelas gitu tapi skuadnya udah terlalu lama dan udah pakem banget menurut gua. Iya. Paling baru Ciesa. yang belum. Baru kemarin berapa menit? Cuma iya. menit main. Belum belum kelihatan. Belum bang. kelihatan. Ya kan? Sampai Sampai sama bang Masih sama. Apa? Ininya. Prediksinya sama. Iya sama sedih Pikiranku juga itu. Iya. Italia kayaknya nggak ada yang masuk. Inter Inter berat berat, berat sedih ya. Kalau harus sebut satu, sebut satu aku nih ya, tolong dipotong TikTok. Barcelona yang menang. Menurut Lu fans Barca ya? Nggak juga. Enggak juga. Tapi gue lihat squad kedalamannya squad sekarang nggak terlalu dalam sih. Tapi oke okay, startingnya. Iya. Olmo oke. Okay. Iya, iya, iya. Cuma Olmo cedera ya. Iya cedera. Nah itu di bola kan begitu satu dua pemain hilang langsung. Apapun bisa. Iya, betul betul iya. betul. Dan kita nggak tahu nanti peak performance masing-masing tim di mana kan. Iya. Tapi ya kalau suruh milih satu gue pasti dukung Barca sih. Oh sama juga Abang ya? juga fans Barca? Fans Barca. Oh. Dari dulu. Ya, Barca, Liverpool, Lazio. Eh, oh. Kita beda <tid> pak. Roma gua. Oh <tid> Roma. Roma, Roma Derby. Derby, <tid> Derby, -derby, -derby. Kenapa lu pilih Lazio? Dulu pas awal-awal nonton ngikutin gitu <tid> ya yeah. SMP kan itu eranya uh, Lazio sama Cracknotti, oh, Rickson ya yeah, yeah, kan yeah, yeah, jadi yeah. kan gue suka Argentina gara-gara Maradona, yeah. terus pemain-pemain Argentina lagi ada di situ semua kan. Peron. Betul. Uh, Simeone Almeida, Claudio Lopez. Lopez ya. Yeah. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Crespo. Betul. Yeah. Jago-jago tuh itu Sadik. Scudetto dia tahun depannya yeah, buat yeah, yeah, Roma. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. jangan apa gue ikut bola. Iya, <tuk> 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 yeah, iya. Yeah. Tahun yeah, depannya Roma kan, Bang? Iya. Yeah. Nah, di situ yeah. gua baru jatuh cinta sama Roma tuh karena ada Batistuta. Iya, iya. Gue suka Batistutanya. Dia pindah dari Fiorentina ya. <tuk> Oke, okay, Liga Inggris siapa yang menang? Liga Inggris, waduh ini masih City, Liverpool. Um, Arsenal nemenin lah. Iya Arsenal sih. Peringkat 4. Chelsea. MU. Masih di Goa nih. MU. <laughs> <laughs> Udah sambil ngambil nafas. <laughs> <laughs> Tapi MU, MU musim ini punya, punya potensi sih. Ada ya? Ada. Cuma ya balik lagi internal mereka gimana kan. Problemnya bukan di pemain atau di manajer. Problemnya di manajemen kan. Betul. Gitu. Minimal Carabao Cup lah. Minimal itu. Udah kan. Udah gitu. be menang. belum ya. kemarin apa oh, dia menang? Carabao Carabao 7-0 yeah. kan. Itu yeah. aja dah. Sisanya mah. Enggak musim lalu dia juara apa? FA. F FA F ya. FA dia. F -A dia. Ya. Itu. Itali kayaknya. Gue pilih Juventus deh kayaknya. Ya Juve kayaknya bounce back Oke okay, dia. Ya. Tapi Napoli juga lumayan Iya ya, walaupun ditinggal Conte kan. Iya, walaupun ditinggal siapa Osimen ya. Iya, tapi kan itu, ada ada Lukaku sekarang. Iya, iya. <laughs> aneh tuh. Kok bisa tiba-tiba ke Galatasaray? <laughs> Oke, kembali lagi di Tua Sport, teman-teman. Kalau gitu saya cabut dulu ya. <laughs> Anda bisa <lah> ngasih prompter. Di <laughs> Tuasport. Iya. Kita lanjut nih. Eh, uh, Sumala, eh uh, gue sih harapannya penonton akan ketakutan ya karena kalau jelas-jelas hantu tuh kan mm. kelihatan Sadik. Yeah. thriller kayak gini kan. Mm. serem sadis gitu mungkin. Ini sadis gak Bang menurut lu? Cukup sadis sih kayaknya. Di antara film-film horor yang lu mainin, cukup sadis ini. Cukup sadis. Lu ada biasanya ke bawah enggak sih dengan habis main film horor gitu? Ke kehidupan nyata ada impactnya? Ada gangguan-gangguan yeah. gitu. Pernah nggak gak? sih. Nggak gak pernah ya? Lu percaya nggak dengan hal begitu? Percaya ya ada kadang sudah ngerasa gitu dulu waktu oh kecil iya? suka ya gue bingung waktu kecil apakah halusinasi atau beneran gitu kan uh, gue kecil kan di Jogja rumah yeah. itu lumayan spooky serem mm. uh, dan penakut dulu penakut banget cuma begitu udah mulai remaja gitu gitu kan ya mulai memberanikan diri terus uh, ya sampai akhirnya bisa di titik gue jalan di kuburan atau waktu syuting Merah Putih kan sempat di cara Malam tuh lewat kuburan Cina di daerah batu tulis sana. Iya. Yeah. Ditakut-takutin gitu. Tapi ya ikut aja, santai aja. Santai aja? Iya. Yeah. Bisa dari penakut banget, dari nggak berani sampai ada di level itu gitu. Jadi Aku sekarang kayak Sekarang lagi. Ya udah yang penting nggak ganggu gitu kan. Tapi nggak pernah ada yang digangguin. Enggak sih. Gak pernah ya? Paling berasa kadang berini sih gitu oh, kan? Oh ya. Apa nih gitu? <laughs> <laughs> Gue sampai sekarang sih sedih. <laughs> takut aku. Aku kalau pulang dari kantor ke sini jam-jam dua pasti kencang ke sedih <laughs> <laughs> apa, apa, halusinasi ku tuh? Takut Parno aku kalau ada orang duduk di belakang aku tuh. <laughs> Antara aku dong. Pikiran kita sebenarnya bikin kita takut kan? <laughs> Ini kalau lagi malam-malam jam tiga aku dari ngambil makanan ke, ke kulkas eh. masuk ke kamar lari ya lu mas sendiri takut aja ada yang gelantungan di atas pernah itu nggak tidur terus kayak ditindih gitu pernah rep uh, rep pernah, pernah gua pernah, ya. tiga kali itu tuh kayak benar-benar ditindih sadik sesak nafas ya kayak ada orang masuk sadik ke kamar tuh kayak aku tuh sadar nggak sadar gitu Antara sadar nggak sadar hmm. ya. sudah duduk aku baca al-fatihah gak bisa sadik Allahu akbar aja karena nggak hafal ya karena lain kesebut karena saya tadi kalau kalau di Padang tuh namanya dimpi abang siampa abang pernah bang pernah pernah nah itu abang apa timpa lagi apa gimana kan, kan badan lu gede deh Kalau Swiss setan Jawa uh, kayak pertama itu kayak ini kayak apa namanya yaitu eh, ya itu sadar nggak sadar terus kayak masuk ke dalam air gitu badan itu jadi itu nggak bisa ini. iya jadi nggak bisa dengar gitu kan kayak iya, ya, gak bisa denger, betul, terus betul. Gak bisa gerak gitu kan butuh beberapa menit lah sampai akhirnya bisa gerak ah, terus gitu kayak keluar lagi bisa denger lagi gitu yeah. kan terus yang kedua itu kayak ada rambut di sini oh iya bisa, kayak, kayak ada sama tuh sama kayak kayak ditenggelamin gitu tapi kayak ada ada rambutnya di sini gitu rambut mabok kali ya bang, bang. Enggak lagi sadar. <laughs> lu bikin-bikin lu. kali. Kamu mabuk ya. Terus hilangnya dengan sendirinya atau dengan, lu lawan? Iya, <usur> di dalam kan mau lawan kan yeah. mau gerak mau apa, mau doa nggak bisa gitu. Tapi pelan-pelan yeah. ya, kayak keluar gitu, terus hmm. akhirnya ya doa gitu. Kompres juga hilang sendiri. Hilang sendiri, tapi badan tuh letih langsung Sadik. Capek langsung Sadik. Terus bikin kita panik gitu kan yang bikin capek. Terus aku kasih tahu sama ibuku tuh langsung di pegang-pegang di dinding apalah makin serem lah menurutku. Ada tembus orang masuk ke sini mungkin. Kalau tadi paling takut pas keramas tuh biasanya. Tutup mata. Tiba-tiba ada. Weng gitu. Pasti lu banget. Itu waktu kecil tuh. Iya kan? Waktu kecil. Suka ada apa di sana? Ada gitu kali. Iya iya iya. Masuk kamar mandi ada jendela di atas kayak. Kecil. Dia halusinasi kali ya kalau kecil. Halusinasi. Tidak terasa gitu. Betul kayak. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih minum minum bang. Boleh boleh. Di situ ada sih. Ini ada juga Nanti ngapain nih? ini pengen jualan ini aku. Jualan terus aja tiap ada. Jualan fakta aku. Fakta fakta. Mas lang, Adip, lang dari faktanya ini badan jauh banget beda tinggi sama setengahnya. <laughs> setengahnya. Ngobrol <laughs> <laughs> sama <Umur berlama> perut. <laughs> saya bang dari versi uh, ekonomis. <laughs> lu tahu saya <laughs> <tahu, lu> <laughs> Yola uh, ini enggak? Tahu. Uh, pemain volley itu. Uh. 108 berapa tingginya tuh? Anjir yeah. anak jadi gendong bisa <laughs> di Arif nih. Di servis bisa kan? lu. <laughs> 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 uh, apa fakta hari ini? Fakta berapa adalah Bang Darius sini orang Padang, Mas. Hmm? Orang Padang. Karena ya. Darius. Kalau orang Jawa Mas Rius <laughs> <laughs> Boleh ya? Boleh ya. Batamal boleh ya? Daus, 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 Daus. Oh, nah mikirnya dari Amerika loh. Apa karena? Kan apa? dari US, dari US Dari US, <laughs> <Dari> US, <laughs> US oke. Okay. Baik, aman. Boleh. Emang ya? emang suka gitu kalau ke Padang pikir orang Padang ya, Bang? Hmm. Bukan ke Medan orang Batak e, ke... E, sampai ke Thailand dius, juga dius. orang Thailand <laughs> kenapa eh, kenapa namanya ya nggak tahu nggak eh, e, mau i, bisa kerap aja <laughs> Bahasa basi orang Bahasa <laughs> basi orang Apa lagi? Fakta pertama nih Pras ya. hmm. Tadi bukan fakta deh? Bukan, Lama, tadi. ini aja oh. As breaking as -breaking, as -breaking, as breaking aja as -breaking. Biar okay. cair, ih eh, yeah. terbeku <laughs> 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 <tete beku. laughs> Fakta pertama Bang Darius nih waktu SMA orangnya bandel Pras dia pernah ngebubarin satu sekolah gara-gara dia mencet bel sekolahnya Pras. Bel pulang sekolah. Gitu. Itu disuruh guru piket itu. Oh. Ah, yeah. Bohong. Bukan bandel banget. Ya yeah. yeah. yeah, hukumannya itu bunyiin bel. Oh, emang iya. Enggak, enggak. Enggak ada ada. pulang. Mencet bel. Lah makin parah dong Pak. <laughs> Iseng <laughs> berarti ya. Iseng. Hah? iseng, iseng berarti enggak. Itu fakta dari mana? Itu, itu dari Google? lihat ada. Sekolah <laughs> di mana dimana dimana dulu, Bang? 21. Oh. SMA. Terus kenapa tiba-tiba Google, -tiba bel? Cukup berani? <laughs> enggak itu, makanya fakta dari mana? <laughs> enggak, enggak, enggak. Enggak berarti? enggak. enggak, enggak. Oh, ya? Google, 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 ya, Google, uh, ya Google, 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 Berantem? Ya berantem. Cukup berantem. berantem. Ada -ada. Ya lawan Paris Fernandes. <kutarga> Enggak dong. Itu pun bisa. Keluar bisa. Tapi Bang Darius itu dari sekolah tuh emang udah setinggi ini ya? Maksudnya lebih tinggi daripada bocah-bocah lain ya? Dulu kayaknya... SMP tuh? Uh, ya lumayan tinggi tapi bukan satu-satunya yang tinggi. Uh, ada beberapa lah di angkatan <tuh>, tuh yang dari SMP tuh bahkan ada yang lebih tinggi lagi gitu. Uh. Gue dulu SMA itu ingatnya ya pas bikin SIM. Kan kita di tinggi tuh, yeah, <tuh> yeah, iya. kan? itu 173 masih. SMA? SMA. Jadi kalau di sama anak gue, tinggi anak gue sebenarnya. Oh gitu. Hmm. Umur 17 kan bikin SIM kan. Yani. Terus yup <Viní>. <te <metros> 173. Sekarang 185. 185 bang bang? Jadi... Nah. <te welp. usik> uh, Jadi uh, ini dari bikin SIM sampai mentok nih, pertumbuhan <tumbuhan> selesai itu 12 cm nambah. <tumbuh> 12 <rakti�� 20> cm Iya <tumbuh> 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 misalnya dari SMA sampai. I, ya. Masih nambah ternyata. Masih nambah dan <tumbuh> banyak banget lagi nambahnya. Iya padahal kan katanya tinggal sesenti-sesenti doang kan jatahnya. Biasanya dari umur 17 gitu tuh. Ternyata main basket bang basket. Bola mm. dulu bola. Oh. Dulu bola wakil ketua apa SSI. namanya? OSIS. Inovasi perbasi. Wakil ketua apa? Ekskul-ekskul. Uh, oh, ekskul. Ekskul, bola, terus kapten tim. OSIS juga enggak, Bang? OSIS sempat ikut tapi males ya. Iya, keluar. Keluar gue juga. Iya. Ditanya, siapa yang mau keluar? Tuh jari keluar. Mana, lu sempat ikut tuh tadi pemilihan anggota-anggota tuh tadi, kok ama? Oh, asik orang-orangnya ya. <laughs> Lu <guluar> orang <-kul> satu. Ya. <gulur> Berarti bandel juga dulu ya Bang Liris ya? Sekarang Haruslah cowok, tuh harus tauran, bandel. Ya? Gak, 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 tauran. Oh, gak tauran. Kalau Tawu satu lawan satu. Satu lawan satu. 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 Tauran, hmm. tuh apain. Di Padang juga gak pernah ada tauran, Mas Adik. Ada. apa? Satu lawan satu. Mati tapi. iya Bang, di situ mah sangar loh Mati tapi. Yang tauran lebih ke daerah-daerah sih kalau dia. iya, bukan sekolah. gitu. Apalagi lagi Mas Farid Pokoknya. Bang Daris ini adalah orang yang menganut healthy life. Healthy life. Tapi nggak suka makan sayur dia. Iya. Ah, lu nggak suka makan sayur, nah. Bang? Sayur yang diolah. nggak suka. Kayak hmm. mentah. tumis. Kayak gitu. tumis, kangkung, tumis nggak suka. Gado-gado kan direbus tuh. Iya, yeah. dia yeah. suka. Salad makan. Salad oh, mentah ya? Mentah. Oh, salad yang dikasih mayones atau apa gitu. Oke, okay. hmm. Gak pakai dressing juga gak apa-apa. Heeh. Hmm. Menta gitu mentah itu aja gitu. Kalau makan pecel lele, lalapan lalapan doang. Makan lalapannya makan. Hmm. Yeah. Kedua ngerokok juga, juga ya Bang Deris? Hah? Yang ngerokok juga? dulu ngerokok Rokok, gak? Dulu kecil. Oh dulu Sampai ngerokok. Lah. SMA ngerokok tuh? SMA enggak. SMA udah enggak? Udah enggak. Terus kecilnya? SMP. itu kecil berapa bang? SD. SD. Anak lu nonton lo ini. udah kelewat gua udah. Udah 17 umur gua. Ntar ceritanya ntar aja itu. Ceritanya ntar aja itu. Leo bapak kamu nih. Gokil. Gue dihajar bokap itu kelas 4 SD. Oh, ah. empat SD bang. Empat SD diajar bokap gara-gara ketahuan ngerokok. <tuk> <tuk> eh, SD malah gitu huh? nih? Eh, malah SD ya SD malah SD SD, SD. Yeah. Beli enggak? Beli. <tuk> canggih, canggih. Ntar gua ceritain caranya. <tuk> Kalau di sini bocil-bocil nonton <tuk> gak oh, ya. <tuk> <tuk> <yaitu>. <tuk> e, yang Jangan diajarin. Jangan diajarin. Wah luar biasa, pas empat SD sedik. Iya. Aku ke SMP aku mulai ngerokok. SMP? Bang dari pas 1 SD diajar, langsung gak ngerokok-ngerokok sampai sekarang. Aku ketahuan SMP dihajar, dibelinya sebungkus. habisin. <SILENGALAN> semua, suruh habisin. Semua dimasukin sama ibuku, tetap wisat. <SILENGALAN> Dan bisa. Bisa. Lanjut. Fakta berikutnya, Bang Darius ini punya bengkel restorasi, beras. Oh iya. Ya bengkel Benkel apa nih? Motor. Bengkel motor, motor, restorasi. Itu iseng-iseng buat konten sebenarnya. Pas pandemi. Terus ternyata, jadi. Uh, iya jadi, Waktu pandemi itu ngoprek motor sendiri sebenernya, modif-modif, hmm. uh, jadi supermoto. Terus uh, iseng kepikiran sama temen, eh kita inilah bantuin orang-orang yang emang punya apa ya, punya social value buat lingkungannya lah. Yeah. Dan terus kebetulan si mekanik, anak uh, guru SMP anaknya, uh, punya motor Sogun udah 20 tahun. Mm hmm. Sogun. Dan belum pernah diapa-apain yeah. gitu kan. Masih-masih dipakai jadi hmm. ya dengan, dengan kondisi yang yang kacau lah udah, kan iya-iya pasti. Gitu kan. Rem Batok udah gak ada ya. gitu kan. Hmm. Uh, akhirnya kita bawa, kita restorasi. Jadi bener lagi? Jadi bener, jadi konten akhirnya, ah. bikin konten gitu kan. Kita kasih, shockbreaker nya Olins. Wah anjir. <laughs> Mahal anjir, <laughs> buat Sogun doang. Iya. <laughs> <laughs> shockbreaker Olins. Terus akhirnya jadi jadi, bengkel hampir, beneran? Enggak-enggak, hmm. bengkelnya cuma buat konten aja, Masih ah, itu aja berarti. biasanya kita uh, dua minggu sekali, dua minggu sekali masuk buat ngebongkar, belanja dua minggu baru pasang lagi. Terus, hmm. saya, dari pernah, dari kapan nih bang suka motor? motor dari kecil, hmm. koleksi motor di rumah. Mm, bukan kolektor. Oh, gue orangnya fungsional gak suka ngumpul-ngumpulin barang sebenarnya. Oh. kayak Aji Andre itu ada banyak apa sebelas yang kepake nggak ada, iya. kepake nggak ada, ya. hmm. ada sade. Iya touring dia naik mobil. <laughs> Teman-temannya disuruh pas udah mau konten baru dia naik motor. Bang Doris lebih ke ngoprek-ngopreknya, oh, lebih ke Oh lebih kemakainya. Ngoprek dulu SMA sempat, hmm. SMA sempat main di bengkel lah tiap pulang sekolah kebetulan ada uh, teman punya om itu dulu pembalap nasional road race lah terus punya bengkel di daerah Buaran oh. jadi kita suka main ke situ. Situ terus nonton balap liar kalau malam minggu gitu-gitu. Di -gitu. Topan ya sedih Di hmm, Topan. Tapi okay. lebih ke make sih sebenarnya. Lebih ke make. Aku juga sempat trek-trekan juga. Eh punya motor drag katanya. Motor drag ada, tapi kalau motor drag yang ceper gitu kaki gua panjangan ya kebulean Arif tuh tuh ya potong <laughs> iya, iya, bang iya, 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 pakai motor chips tuh. Dulu ninja ninja. ninja, ninja Oh, berat mainnya. iya, nah, nah, lompat-lompat tuh anak dia racing kalau di tempatan, bili, tengok bili. kiri, tengok kanan gitu, ada lawan, <laughs> ngengek, ngek ya, yeah. iya. pas start bareng pas jo, gitu kan. <laughs> aku yang gitu kurang masuk sama aku balap-balap tuh sedih. Pakai <laughs> <laughs> Tio tuh yang masuk tuh. Tio dulu pernah kan di Padang, pakai Mio standar. <laughs> 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 kan standar. <laughs> 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 Gue lagi berdiri di situ kan, gua panggil, Tio, anjing lu, balik. Wah, baru gue isi pertama sih. Kata -kata. <lain> Emang ngaruh. <lain> Anti karbunya anjing. Anak ada yang turun gak bang? Suka main motor juga? Yang nomor dua. Oh. Nomor dua, Diego tuh udah mulai belajar motor sendiri tapi masih metik. Belajar metik. Oh. Yeah. Motor di rumah apa bang? Motor... Ducati? Uh, enggak. Di kalau trail motor trail husky sama gas-gas. Oh gas Mas gas. gas. sama gas gas. Gas oh. gas itu yang kayak manki ya bukan? Gas gas. Bukan. Nah, oh. dia motor trail. Oh. motor trail. Uh. Nggak nyampe kaki anda. <laughs> tinggi nggak <laughs> bang? Tinggi kan bang? Ya ada yang kecilnya yang 65 cc. Kalau yang lu pake tinggi dong ya? ya. Tinggi banget lah. Hmm. Seguah nih 168? Bisa. Pakai unit track dipendekin dipendekin <laughs> malu banget. Gue aja pakai ninja sadik <laughs> yang nompang jempol. Karena begini merah. Itu makanya cowok harus belajar pakai itu. Hak sepatu hak. <laughs> nginyek banget, nginyek banget tadi, mentang-mentang dia tinggi tadi. Akhirnya di depan tapi, akhirnya di depan. Jadi begini dong. <laughs> dong. Kocoknya lo jawab Mas ini, ini aja minta aja motor apa? yang versi kids. Kan motor gue kan motor-motor kecil. Iya, apa mereka? Ada Zip, ada. Terus ada Papio, ada Papio motor kecil. Papio. Nanti di depan aku mau beli anakku Kalian mau ikut nggak? Family Ada yang kecil itu loh yang kayak MotoGP tapi kecil, pernah aku beli itu 3 juta apa harganya bang kecil-kecil yeah. ada, hmm. itu aja Rip sama Gohan balapan Gue masang Gohan dah Lanjut fakta Terus bang Darius lagi sekarang lagi stres-stresnya Pras lagi stress. Karena visa anak-anaknya belum keluar, harusnya terminalnya ke Portugal bener yeah. Nah? Yeah kalau lagi stres bisa mau ngapain Portugal Bang promo lanjut, Sumala lanjut iya <sih> <lalu cuman tuk> Nonton Cristiano Ronaldo <sih> persatuan orang tua ugal ugalan Singkatannya. katanya <sih> Portugal ngapain mau Portugal lanjut bola lanjut lanjut bola lagi kan latihan di Portugal iya Portugal kan kalau PSG itu memang dari awal uh, karena akademi development kan <tuk> yeah tiga empat tahun lah targetnya jadi buat ngejar supaya dia ada di level yang cukup lah buat masuk ke kompetisi di Eropa ya, di betul. kelompok umurnya nah setelah Leo setelah tiga tahun kita diskusi kita ngobrol sama pelatihnya juga dia udah sebenarnya udah udah menuju nih ke hmm. apa namanya level yang yang dibutuhin gitu kan hmm. cuma kalau kita perpanjang setahun lagi tahun depan dia udah 18 belas sudah masuk ke pro hmm. harusnya harus sudah oh, ya. masuk pro Nah gitu. kayak gitu-gitu harusnya kan udah bisa dikontrak. Iya. Uh, tahun depan udah harus kontrak makanya. Jadi kalau kita tetap di development academy. nggak nah, iya. nyampe-nyampe itu gitu. Makanya akhirnya kita ngambil risiko udah Terus kita cari negara yang paling memungkinkan untuk kita bisa uh, tinggal. Uhum. Sepak bolanya juga kulturnya bagus. Uhum. Akhirnya nemulah Portugal. Kalau setelah dari Portugal. Ada scouting dari Indonesia. Suruh main di. Persikabu. Supaya, Persikabu. Supaya lah. Persija lah boleh boleh nggak nah, nggak nolak nanti mungkin pas udah kalau Persija nggak nolak semen Padang <laughs> udah capek capek ke Portugal main di semen Padang ketan, banyak ketan. gimana pak main lah itu dia ya kan tawaran kan bisa dipertimbangkan yeah, kan. Yeah. Persija gitu okay. semen Padang <laughs> Ternyata. <laughs> Ternyata. tapi bang Derus emang anaknya pengennya targetnya ke jadi kalau di di kemarin di PSG itu ada dua opsi ya, mm. e, kalau mau lanjut bola satu itu memang ngejar ke pro mm -hmm. gitu di Eropa. Satu lagi e, jadi student atlet di US, kuliah di sana. Oh, kuliah di sana. Jalur prestasi lah kalau di sini yeah, gitu. Yeah, yeah. E, nanti bisa masuk ke liganya dan bisa kalau bagus bisa sampai ke MLS segala macam gitu. Cuma Leo akhirnya bilang kayaknya aku masih pengen coba untuk kejar di Eropa dulu gitu. Oh. Terus kita juga diskusi sama pelatihnya. Pelatihnya bilang, "Ya, asal konsisten dan komit," sebenarnya punya peluang gitu. Ya, udah, kita coba untuk ya, buka-buka uh, apa ya, peluang baru lah hmm. gitu, dan masuk bener-bener ke sistemnya. Kalau kan memang development ya, yeah. ada di jadi jatuhnya dia semi amatir oh. gitu. Oh. Uh, kan maunya pro kan, yeah. kan iya kan, ya harus, harus ngelewatin -fasenya. fasenya yang seperti ini dulu gitu kan. Hmm. Kalau nyari klub, email ke sekian banyak klub, nggak dibalas, yang balas cuma satu gitu kan? Oh, ada daftar, daftar gitu berarti bang. Kayak e, trial kan, trial oh, trial. Ayo. Kita kan masuknya, kalau di sana kan sistemnya udah scouting semua, scouting terus mereka punya trial atau punya rekanan yang mereka biasanya development tapi cuma buat summer camp gitu. Nah, itu udah ada scouting scoutingnya, mereka gara dari jalur konten gitu, seleb. Football, Bapak gitu. saya artis nih, gak bisa. Senada, <laughs> kan <laughs> Ibrahim,ovic gitu. aja disuruh Arsenal. Wenger ini dulu, tes dulu, tes dulu. Di Arsenal, iya. dia nya gak mau. Iya. Apapun tes, Eropa seberat itu ya, Bang. Berat, berat, berat. berat. Anjir, itu emang kalau punya anak gitu kan, anak yang berbakat memang harus dilatih dulu ke tempat yang pas ya, Bang Plus Gak bisa langsung ke jenjang yang tinggi gitu kan tiap di <tuk> mana nih, <tuk> <Kemana> nih, <tuk> apa nih, <tuk> ah, udah jelas sekali, twitter dulu aku mau Tapi <tuk> tiap anak beda-beda pasti, tiap anak hmm. beda-beda. <tuk> uh, Sebenarnya kalau dengan anak-anak Indonesia yang punya skill yang luar biasa gitu ya dan uh, jam terbangnya juga ada tinggi, mungkin untuk masuk lebih mudah. Cuma kan di FIFA juga ada aturan, nggak bisa pindah ke negara satu negara. Cuma buat sepak bola itu nggak boleh. Hmm. Hmm. Jadi itu kan hal lain yang kita juga harus pertimbangkan yeah. kan. Gitu. Kayak anak-anak kenapa bisa di academy development ya karena memang development dan fokusnya enggak 100 ke sepak bola walaupun latihan bolanya tiap hari dan sama kayak akademi profesional gitu kayak youth yang uh, ada gitu ya. Tapi mereka tetap harus sekolah mereka pendidikan uh, formalnya juga kalau nilai jelek nggak boleh latihan. Yeah, 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 yeah. Oh lain ada gitunya berarti. Ada gitunya nilai jelek nggak boleh nggak boleh bahkan nggak dimainin gitu. Hmm. Harus pinter juga berarti ya. Kayak sampai di Portugal kan. nih mereka tetap sekolah uh, pagi sampai siang gitu kan latihan bolanya tuh malam. Oh malam hmm. latihan bolanya malam. Jadi begitu ya buat para para orang tua disokong anaknya di tempat yang pas menurut saya jangan bikin Gak nyaman kiri kanan lah banyak kan yang begitu. <tuk> 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 aja dia sendiri. Betul. Kalau <tuk> aku bantuin. Kan? <tuk> 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 Kalau mau masuk bola. Masukin SSB Duri pak. Apa itu? Kenapa? Ada SSB Duri Kepak? Di, di mana? Mana ya ada yang remehin sepak bola Indonesia ya? Iya. <tuk> 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 Kenapa, Bang? <tuk> Kenapa, Bang? Kenapa? Tapi <tuk> udah udah makin berkembang lah. Udah, udah mulai udah berkembang. berkembang. EPA juga kan beberapa tim kan udah serius banget. Uh, kalau yang dari dulu konsisten mungkin kan Persebaya, Persib Perseb ya. Betul. Uh, Bali United sudah mulai nah. beberapa tahun belakangan sekarang Uh, Borneo, Dewa, Dewa United. Persija juga kan, Epanya juga oke. Okay. Yeah, Bahkan kalau nggak salah Persija tuh punya program ada beasiswa. Jadi dua terbaik itu diberangkatin ke Spanyol kalau nggak salah. Ke buat Rupa, latihan di situ, buat latihan di sana gitu. Jadi sebenarnya ya, ya ini kan stakeholdernya banyak ya. Ada klub, ada uh, federasi, ada pemerintah gitu. Uh, harusnya bisa bersinergi lah. Harusnya ya. Harusnya dengan bakat Pemain-pemain kita yang uh, secara skill mereka bagus, yeah. harusnya bisa bisa dapat kesempatan untuk belajar dengan pemahaman yang lebih baik lagi lah. gitu. Okay. Jadi kelasnya naik kelas, yeah. mungkin targetnya lima tahun ke depan tuh kelasnya udah Asia gitu. Benar, harus Baru nanti gitu. 10 tahun ke depan kita baru kelas dunia. Dunia. Gitu. Tapi ya ada pilihan shortcut sekarang naturalisasi bukan hal yang tabu tapi kalau bisa ya pembinaan usia dininya benar-benar di kuatin fundamental fundamentalnya iya 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 ini kan kita sudah bahas sumala hampir satu jam nih kita bahas bola bang bola lagi kita balik ke bola lagi tapi bang Dedi sebenarnya ditawarin jadi kali nggak sih misalnya masuk ke politik gitu karena kan bang Darius juga punya face polititas. yang oke okay. bukan <laughs> bukan face yang oke okay. itu face pertama saja yeah. tamat siapa kayak kita <laughs> Marcel <laughs> 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 jadi <laughs> jadi kan <laughs> <laughs> pernah pasti ya yeah. Darius. pernah gak bang ditawarin uh, ya ke ada politik. ada sih ada ada masuk ke politik tapi gak pernah dari 2009 Gak pernah tertarik menteri olahraga sih. gitu nah. misalnya kalau olahraga, olahraga Waduh, kalau sampai kalau Menteri itu kan jabatan politis banget ya, berat lah, berat enggak itu jatahnya partai lah. Hmm. Nah, uh, justru karena itu masuk partai, cuman, Bang. Cuma dulu pernah ditawarin uh, jadi ketua BFN, Badan Futsal Nasional. Wuih. Nah, gitu, tapi gue bilang bisa apa umur 24 ditawarin gitu umur kan. 24 jadi 24, iya. Terus nggak jadi akhirnya tawarin lagi manajer Timnas Futsal. Hmm. 2010 uh -huh. tuh. Terus ya udah jadi manajer waktu itu. Jadi oh, manajer ya, Timnas, ya. Timnas Futsal Manajer Timnas Futsal. 6 bulan. <laughs> Kenapa? Iya kontraknya 6 bulan, waktu itu ada prapiala Asia, kita yeah. tuan rumah, targetnya lolos. Alhamdulillah kita lolos, terus ada AFF di Vietnam, targetnya kita lupa waktu itu kalau nggak salah masuk final, tapi kita juara. Oh juara? Juara, karena Thailand nggak ikut. Emang Thailand sejago itu bang? Thailand sejago itu, tapi waktu itu mereka lagi fokus untuk piala dunia, futsal. Oh. Gitu. Jadi mereka nggak ikut, jadi yang paling berat Vietnam, tuan rumah, kita kalahin. Berapa waktu itu bang? Masih ingat gak? 21. Futsal 21 bang? Sealot itu pertandingan ya berarti? Sealot itu, itu semifinal. Wah oh, anjir. Gitu. Di Kayak final kita ketemu bola. Malaysia. Bantai? Kalau, kalau gak salah 5-0. 5-0 atau 6-1. Dua kali soalnya ketemu di grup sama di final. Udah hmm. maling Batik kalah lagi. Kok <tuk> tiba-tiba maling Batik Aisyah Speed tuh kan kemarin <tuk> di Malaysia dikasih batik tuh tadi. <tuk> <speed> <tuk> <dikasih> <tuk> terus dia pertanyakan kan ini dari mana sih yeah. telepon itu tuh <laughs> <laughs> Indonesia speed enggak ada yang drivernya bilang kalau batiknya original dari Malaysia terus oh. banyak orang Indonesia yang marah terus orang Malaysia juga bilang kalau yang dipakai speed itu emang batik dari Malaysia oh. si coraknya itu tapi kan kita bicara si batiknya okay. secara kok orang, Malaysia kok nih? Enggak, itu kan berita di Twitter. Oh. X, berita di X. Ini nanti jadi film juga itu kan berita di Twitter. Sumala Malaysia. di copyright apa dia? Kalau orang Makassar bikin film sendal. Iya iya. Artinya tahu nggak? Tahu tahu. di orang apa? Artinya anak haram itu, beneran itu. Kalian ini anak, ya. anak Inggris, iblis, Sumala. Iblis. <laughs> kamu, anak ini anak <laughs> iblis, <Sundala. laughs> kamu <susuk> <susuk> <Anda, susuk> anak siapa? Ini <susuk> Sumala. Ini anak iblis, Sundala itu anak haram. Anda anak siapa? Oke <susuk> jangan lupa teman-teman nonton Sumala <susuk> 26 September di seluruh bioskop di Indonesia. Karena ini film thriller yang seru sekali pemainnya, ada Bang Darius, Luna Maya. Siapa bang tadi? Makai sulit banget. Sama. Makai lah Rus. Makai Rus. Oh. Eh, eh. nah. Apa bang tadi yang bikin orang tuh cares nonton? Bang juga? ada pemain Indonesia asli nggak di situ bang? <laughs> <laughs> Rumahnya kan. <bang. laughs> Rumahnya bukan Atau ada. Ada orang Padang juga. Ada bang. Ada ada. Itu <laughs> jadi jadi orang yang lindungin Sumala lah. Eh yang lindungin Kumala. Yang sayang sama Kumala. Bisa, -bisa aja ke kepikiran yeah. gua. <laughs> bisa bisa. <B> <laughs> bang Pras bisa, bisa <laughs> betul ya. Tapi, tapi dia jago Jawa. Jawa. Nah, oh, oh jago Jawa. Jago Jawa. Jawa. Jawa, Jawa, Jawa dia. Loh, iso Jawa kok iso ngomong Jawa. Iso to. Ancuk Jadi bapaknya semalam bisa di padahal. Enggak bisa kalau iblis? <laughs> oh, jadi ibu bisa. <laughs> <laughs> Kau bunuh anakku. <laughs> terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kerja yang sudah nonton hari ini dan jangan lupa langsung ke bioskop ya. Bye.